prosesnya masih dasar, jadi saya tidak menggunakan kain. Nanti untuk yang tahap keduanya saya gunakan kain bal. Ini nanti masih di amplas sekali lagi untuk menghilangkan yang kasar-kasar pada apa? Penguasan ini kan nanti masih tetap kasar. Ini kita amplas sedikit-sedikit. Kita encer aja ya, gunakan yang encer. Nah, sekarang dasar liter dasar sudah kering. Sekarang kita lanjut pengamplasan lagi. Pengamplasannya ini ya, disambar-sambar aja. Enggak usah terlalu neken, enggak usah terlalu dalam. Yang penting menghilangkan yang gerinjal-gerinjalnya aja. Biar halus. Dan nanti saat pemlituran kedua biar halus semuanya dengan merata. Setelah pengamplasan selesai, tahap kedua dilakukan pemlituran tahap kedua. Setelah tahap kedua selesai, kita lanjut untuk akhirnya ya, untuk finishing terakhir. Kita pakai gloss dan kainnya, kuasnya kita pakai kain dengan bel supaya tidak baret-baret. Kita pakai, dan ini encer sekali. Tahap pemlituran akhir dan finishing sudah selesai. Nah, ini yang udah finish ya, penampakannya seperti ini, seperti yang kalian lihat.